Tahu nggak TPS mana? Nggak tahu, tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak tahu, tahu. Siapa yang menyuap? Ya, tahu siapa yang digelembungkan? Yang nggak saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Gak tahu tahu nggak? Nggak saya tanya dulu, Mas. Sekali lagi ya. Ini kan gara-gara saksi teman Anda. Reaksi saksi PKB dicecar ketua KPU tak bisa buktikan dugaan kecurangan. Langsung cabut kesaksian. Rapat pleno rekap hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum KPU yang digelar pada Sabtu, 16 Maret 2024 sempat memanas. Hal ini bermula saat salah seorang saksi melaporkan adanya kecurangan di salah satu TPS namun tak bisa memberikan bukti yang dimaksud. Mulanya, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyampaikan temuan di lapangan selama proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilu 2024. Mereka merupakan perwakilan dari DPP PKB Tommy Erizal dan Adi Rivaldi Putra. Keduanya melaporkan soal temuan dugaan suap kepada anggota PPK dan KPPS Luwuk, Sulawesi Tengah untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Saksi PKB itu juga mengungkap dugaan tuduhan kecurangan pemilu dan adanya penggelembungan suara. Dokumen yang dimiliki adalah tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Laporan itu pun kata dia sudah disampaikan ke Bawaslu berikut nama-nama dan lokasi TPS-nya. Ketua KPU Hashim Asyari yang memimpin rapat bertanya perihal klaim saksi. Namun, Kedua saksi tak bisa menunjukkan bukti dan menyebutkan di TPS mana kecurangan itu terjadi. Situasi pun sempat tegang seusai Hashim memprotes saksi tersebut, yang tak bisa membuktikan di mana kecurangan dan suap dilakukan. Pasalnya, menurut Hashim, saksi lainnya yang juga mengungkap dugaan kecurangan bisa menjelaskan di mana lokasi kecurangan lantaran tak bisa membuktikan di mana dugaan kecurangan itu terjadi. Saksi PKB lantas mencabut pernyataannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam perjuangan, salam pergerakan, salam kebebasan. Izin pimpinan tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait empat poinnya. Pimpinannya yang pertama, lokasi TPS-nya, spesifik kasihnya. Yang kedua, siapa yang melakukan percakapan, penyuapan Yang ketiga lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya dari tingkat kabupaten provinsi tingkat kabupaten kecamatan desa dan TPS yang keempat partai mana yang diuntungkan dan dirugikan seperti itu pimpinan istilah yang disebut teman anda tadi bukan dirugikan digelembungkan. oke saya akan menggunakan istilah yang digunakan. izin pimpinannya di situ saksi dari kami pimpinan pada saat pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan, jam 17.15 Wita, itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan Ya, saya tanya mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan, jadi itu sudah lengkap, dan itu laporannya pimpinan itu masuk ke bawah seluruh Saya tanya mas, mas tahu nggak TPS mana? TPS kan lokasinya Orang yang bekerja di situ, namanya KPPS, ya, pada tujuh orang yang disebut itu TPS. Mana lalu anggota KPPS itu atas nama siapa yang kedua? Ya, kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang digelembungkan? Okay. Nah, empat itu aja, Mas, enggak usah kemana-mana. Okay. Okay. Kalau terkait itu pimpinan, itu masih dirahasiakan oleh beliau, dan beliau sudah masukkan. Don't bukti ga, percakapan ga, itu mas, pimpinan. Saya tanya, Mas. Ya. Mas tahu enggak di sini? Nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelembungkan, tahu enggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi hmm. teman Anda. Iya, ya, pimpinan. Saya tanya kan enggak tahu tuh. Kalau enggak tahu saya minta dicabut. Nah, kalau Anda sekarang tampil di sini saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam Iya TPM. sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya saya, saya tanya juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu enggak? Saya enggak tahu pimpinan. Udah. Siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu enggak? Saya tanya, tahu enggak? Nama ke, nama anggota KPPS-nya hmm. pimpinan itu ada dalam Enggak saya tanya, percakapan Anda tahu enggak kiri di sini? Waslu pimpinan. Enggak, saya tanya. Ini kan mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya, <laughs> Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya, saya tanya, siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut, tahu enggak? Ya, pimpinan enggak. Saya tanya, tahu enggak? Itu aja pertanyaannya, tahu enggak? Di dalam laporan ini percakapan juga enggak, enggak. Ada, dijelaskan, ada enggak? Saya Berarti tanya, ada, tapi dalam laporan percakapan ya, itu, siapa? Pimpinan? Kalau ada disebut, saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan, laporannya masuk ke Bawaslu. Ya saya tanya dulu, nanti kita bisa tanya Bawaslu. Iya, yang memulai Anda loh yang mendalilkan di mana mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Saya tanya saja, Mas, dari dulu, <tuh>, dari tadi ya yang di belakang itu saya tanya ya. TPS mana, nggak bisa jawab. Nama anggota KPPS-nya siapa, nggak bisa jawab. Siapa yang menyuap, nggak bisa jawab. Siapa nama partai yang digelembungkan, nggak bisa jawab. Mas tampil ke depan, saya pikir Mas tahu Ya kan saya tanya saya lagi-lagi ya saya tanya. Di TPS mana, Mas? Izin pimpinan. Hmm. Di dalam bukti percakapan itu jelas TPS ya, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya, TPS, TPS mana, Mas? Kalau dari kami itu memang tahu enggak? Saya TPS. tanya dulu deh. Saya ulangi lagi ya. ya. Tahu nggak TPS mana? Ya, saya enggak tahu, pimpinan. Enggak tahu ya. ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Saya enggak tahu, pimpinan. Ya. Enggak tahu. Siapa yang menyuap? Ya, enggak tahu. Ya. Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Enggak tahu pimpinan. Kalau untuk tahu enggak? Membuat laporannya pimpinan. Enggak saya tanya dulu mas, sekali lagi ya, ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini, ada anggota KPPS disuap, menggelembungkan partai tertentu, saya tanya enggak bisa jawab. Dijawab itu aja mas, siapa yang nyuap, ditanya jawab. Tahu enggak, enggak tahu pimpinan enggak. Saya tanya, tahu enggak, enggak tahu pimpinan, enggak tahu pimpinan enggak tahu siapa partai yang digelembungkan, enggak tahu pimpinan enggak tahu kan. Karena, nah, karena itu saya tanya, kalau Anda enggak tahu pernyataan ini dipertahankan atau dicabut, tetap dipertahankan pimpinan karena Hah? merujuk pada laporan yang masuk. Saya tanya pimpinan. dulu, mas, ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi. Mas yang pakai jaket, ya. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut enggak pernyataannya kalau enggak bisa mempertanggungjawabkan? Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih. Bisa menyebut TPS-nya. Kalau enggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang Yang Sekali lagi pimpinan, ini. ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasanya kami melihat di lapangan ya mas. bahwa mas, terjadi laporan oleh betul, itu sudah tahu ma mas Hakim ke pihak Panwascam atas yeah. yang kami menyampaikan hal itu berarti yeah. berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan yeah. di Panwascam tersebut kalau kayak gitu bisa berarti saya, saya tanya bawaslu mas Bawas. kalau kayak gitu bisa saya tanya bawaslu tapi bawaslu kan nggak ngomong apa-apa mas yang mulai ngomong kalau mau ngomong harus siap apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong, ada laporan ke sana. Baik, saya tanya sekali lagi, ya, Mas. Kalau enggak, saya minta dicabut. Pernyataan ini: satu peristiwa di TPS mana? Anda tahu enggak? sekali. Anda tahu enggak? Itu aja, Mas, dijawab kami Tahu enggak Mas itu aja jangan kemana mana Sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, ya sudah, jawab. TPS mana tahu enggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu enggak? Eh uh, kami tidak tahu dilapora. enggak orang tidak. Ya sudah, itu tahu. aja. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tidak tahu enggak? Tentu yang melaporkan enggak. lebih kita. Saya digital. tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda, Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap, Mas? Mas, taksi. Baik. Uh, tahu nggak siapa yang menyuap? Terkait hal... Mas, itu aja. Tahu atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan kami tidak tahu, Pak. Udah, tidak tahu kan? Nah, kalau dari empat pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini. Lebih baik dicabut, Mas. Baik uh, kalau itu Meng mengakui kesalahan saya, mencabut. Saya cabut itu juga bimbinan. bukan perusahaan, bukan sesuatu yang aib kok saya cabut, pimpinan. Nah, gitu loh. Ya, intinya gitu, saya ya. sudah menyampaikan Nah, setelah ini ya, nanti akan saya tanya teman-teman bahwa santai aja, Mas. Situ. Kalau enggak tahu ngomong enggak tahu gitu loh, wong kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa kok, salah juga, minta ampun juga bisa, bisa dikoreksi. Ya kita gentleman aja lah, ya artinya kalau iya iya, kalau enggak enggak. itu itu ya mas. Baik, terima kasih pimpinan dan sorry Maaf, ya. form, maaf, aduh saya oh, bertanya kayak begini karena saya tanya pelan-pelan nggak jawab-jawab mas. Ini kan kita butuh, iya iya, enggak enggak udah. Itu ya Mas. Ya, Terima kasih mas, Pimpinan. Mas Saksi yang di belakang, sorry ya. Oke, okay, silakan teman-teman Bawaslu, benar enggak ada laporan? Kalau kita dengar bersama-sama kan ke Panwascam ya. Apakah Panwascam, apakah Bawaslu Kabupaten, peristiwanya gimana, apakah ada sebutan tentang siapa yang disuap, siapa yang menyuap, di TPS mana, menggelembungkan apa kemudian untuk menguntungkan atau menggelembungkan partai apa silahkan download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia